Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ung dari PX Hobbies. Oke, di hari Sabtu yang ceria dan panas sekali. Di luar panas banget, coy. Mau hunting keluar aja males banget, saking panasnya ya. Dan daripada bengong di rumah, akhirnya saya memutuskan untuk bikin video ini, cuy. Jadi kan kemarin sesuai, ini udah lama banget nih, janji saya ini dua buah ini bakal saya buka, bakal saya unboxing ya. Dan baru berkesempatan di hari ini. Ini yang pertama ini saya dulu dapat di Rita Mall ya, hunting bareng Om Edi juga. Ini harganya 86.000. Ini ada Monster Jam Mohawk Warrior. Nah, yang spesial ini apa, Om? Ini bisa dikatakan kalau di Hot Wheels reguler itu kan ada Tracer Hunt ya. Nah, ini dia. Ini Tracer Hunt regulernya di Monster Jam. Ini dia. Sini ada tulisannya MJ Golden Scene. Nah, ini kenapa alasan saya ngambil ini. Dan di baliknya ini, nah bisa Om lihat sendiri ya, ini ada 8 mobil lainnya yang kece-kece dan keren-keren semua. Tapi saya memutuskan untuk ngambil si Golden Machine ini karena sangat spesial. Dan baru pertama kali saya nemu si Tracer Hunt regulernya Monster Jam. Nah, ini dia. Ini ada Monster Truck. Monster Truck itu sebenarnya sama, cuma ganti nama aja sih ya, karena konon katanya si Monster Jam ini sudah tidak bekerja sama dengan Hot Wheels, lisensinya udah habis, sudah dicabut, dan alhasil Hot Wheels ngakalin dengan ganti nama jadi Monster Truck. Dan perbedaan antara Monster Jam dan Monster Truck itu ada yang sangat jelas kelihatan, itu ada pada bagian ukuran roda atau bannya ya, dimana Monster Truck ini lebih gede. Nah, di sini juga ada keterangan Giant Wheels, mantul ya. Nah, alasan saya ngambil si ini karena livery-nya Hot Wheels. Kebetulan saya emang suka banget Monster Jam atau Monster Truck yang livery-nya Hot Wheels. Terbukti sampai saat ini saya sudah punya berapa ini? Punya 3 ya? Baru punya 3 nih. Baru punya 3 Hot Wheels Monster Jam atau Monster Truck yang berliverikan Hot Wheels ya. Mantul. Dan rencana saya pengen ngomplitin ya. Pengen pokoknya kalau ada Monster Jam atau Monster Truck yang livernya Hot Wheels, bakal saya beli buat di koleksi. Kayaknya coba lihat, Om. Makin banyak tuh makin seru aja gitu. Dilihatnya cakep banget sih. Suka saya jadinya. Untuk harga gantungan Monster Jam atau Monster Truck itu sekitar 86.000-an lah sampai 90.000 ya untuk harga gantungan. Beda lagi kalau harga kolektor, coy. Oke. Dan langsung saja kita bakal buka tanpa banyak basa-basi ini. Ini pertama ada si The Golden Machine Monster Jam Mohawk Warrior. Wuh, ternyata catnya gokil nih. Gila, cakep banget nih. Bener-bener emas semua. Kalau Om raba sini ya, kerasa kasar ini karena emang sebenarnya ada grafik sendiri. Ini grafis sendiri di body, tapi dia tertutup dengan warna emasnya nih. Tuh, ya kelihatan nggak? Tuh kan, di kap mesin kelihatan kan ada ulir-ulirnya gitu. Mantul nih. Sampai sasis-sasisnya pun, velgnya pun berwarna emas, cuy, gold. Tuh, bisa kelihatan. Ada grafisnya sebenarnya di body, cuma kalau diraba aja sih baru kerasa. Dan untuk si Mohawk-nya ini, dia terbuat dari karet ya. Saya pikir plastik, ternyata karet nih, lentur. Mantul banget. Cakep banget ya. Beda nih. Saya kayaknya dulu pernah punya yang Mohawk, tapi belum punya yang Mohawk. Mohawk Warrior yang biasa. Beuh, gila, cakep juga nih. Mantul ya. Dan next, ini kita dapat ini. Ini dapat mobil-mobilan karet ya. Fungsinya buat dilindas-lindas dan sebagainya. Next, ini ada si Monster Truck Hot Wheel. Ini kemarin saya nitip salah satu temen ya, salah satu temen di Instagram nawarin nih. Om, mau ini enggak? Nitip saya boleh deh. Nah, akhirnya saya beli nih. Ini plastik, beda ya. Kalau yang ini Monster Truck dapatnya plastik, yang ini dapatnya karet. Nah, ini dia si livery Hot Wheels. Cakep banget warnanya, merah ya.
liverinya bisa Om lihat sendiri, perpaduan putih kuning, beh, cakep banget sih. Ini bagian atapnya ada nomor 3, nomor punggung 3 ya. Nah, ini perbedaan rodanya tuh. Bisa Om lihat sendiri ya. Gede banget ini yang monster truck. Kemarin ada monster truck juga. Nah, ini sama nih monster truck. Nah, ini hot team Hot Wheel yang monster jam sama monster truck, beda banget ukuran rodanya. Mantul. Nanti kalau udah banyak seperti biasa bakal saya bikin balapan ya, adu mana yang tercepat. Dan antara si ini yang baru dibuka ya, ini beratan si Mohawk Warrior coy. Yang ini ringan. Mantul. Iya. Ini kalau di dunia aslinya itu emang bisa backflip sih. Backflip. Nah, ini ke ganjel ini nih. Kuncungnya nih. Kalau ini bisa backflip. Nah. Mantul ya. Ini saya paling suka mainan Monster Jam tuh kayak gini. Seru aja gitu. Oke, dan dia jatuh. Oke deh, gitu aja untuk video kali ini. Singkat, ringan, dan santai. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Yang belum ikutan nih, PX Showbiz lagi ngadain event giveaway. Buruan tonton videonya, ikuti syarat-syaratnya. Caranya gampang dan gratis. Seluruh Indonesia gratis, siapapun boleh ikut. Buruan ditonton. Gitu aja. Terima kasih banyak sudah mau nonton video ini. Saya ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Dan salam Rekester Indonesia. Bye-bye. Ciao.